guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama Aska Electric. Oke, bagaimana guys video demo di depan tadi? Apakah Anda tertarik untuk membuat jam digital menggunakan panel LED V10? Oke, jika Anda tertarik melihatnya, stay tune terus, jangan skip videonya. Kita lanjut ke tutorial pembuatannya. Oke guys, bahan-bahan yang dibutuhkan cukup mudah, cukup simple ya. Di sini saya menggunakan panel LED V10 yang tentunya dengan input kabel powernya dan fleksibel. Kemudian di sini saya memakai microcontroller Arduino Nano ya. Terserah Anda, jika ingin mempunyai Arduino Uno juga bisa ya. Dan untuk RTC saya memakai DS3231SN yang notabene sudah saya modif ya ini. Sedikit saya rubah untuk menjaga keakurasiannya supaya lebih tinggi ya. Untuk cara merubahnya Anda bisa lihat videonya di deskripsi, kalau tidak ya di pojok kanan atas ini. Oke guys, untuk Arduino Nano dan RTC DS3231-nya sudah saya solderkan di PCB lubang ya guys ya, beserta dengan konektor kabel fleksibel untuk ke panel LED 10 nya. Ini kabel DMD ya, sudah saya solderkan. Untuk skematiknya Anda bisa download di deskripsi juga ya. Usahakan jangan skip videonya supaya Anda paham dan bisa untuk mengedit sendiri ya untuk program yang nantinya akan saya berikan. Oke guys, lanjut kita langsung ke codingnya aja guys. Ya, kita masukkan dulu ini kabel USB-nya. Oke guys, kita pindah ke layar laptop ya. Ini hasil video. Oke guys, kita buka dulu Arduino IDE ya. Oke, kita perbesar. Kita buka filenya. Oke, ini untuk programnya ya. Jadi pertama yang Anda harus siapkan yaitu mendownload library-nya, karena di sini programnya membutuhkan beberapa library. Library wire, RTC, SPI, DMD, dan timer one. Oke, untuk wire dan SPI mungkin udah ada ya di software Arduino-nya ya. Tinggal Anda memasukkan untuk library RTC, DMD, dan timer one. Ini untuk library-nya saya siapkan di deskripsi guys ya, tinggal Anda download. Kemudian untuk sistem font-nya ini udah ada di DMD-nya ya. Sistem font ini udah ada di DMD-nya. Oke, mungkin untuk yang saya jelaskan sebagian aja ya. Dan ini untuk global variable, ini untuk setup. Nah, perlu diperhatikan untuk setup di sini nanti kita harus, karena ini program comotan dari Google saya juga guys ya. Ini untuk yang pembuat programnya itu menyarankan kita untuk mengupload programnya 2 kali guys. Karena ini tidak ada tombol setting ataupun kita bisa setting lewat Bluetooth. Kita ngambil data jamnya sesuai dengan jam yang ada di laptop atau PC yang buat upload ya guys ya, untuk memasukkan datanya ke RTC ya. Jadi untuk default setup ini nanti upload pertama dan kedua itu berbeda guys ya. Jadi saya ingatkan kembali, jangan skip videonya supaya Anda tidak gagal untuk membuat jamnya ini ya.
Gunanya apa? Gunanya sebenarnya dua kali upload itu untuk bisa running RTC-nya ya. Jadi ketika misal terjadi mati lampu atau mati listrik, jamnya tidak mengulang lagi saat pertama upload. Jadi dia masih akan tetap lanjut. Oke, dan ini untuk void setup-nya. Di sini ada bisa-bisa rubah sendiri ya. Misal untuk di sini di detik 11 ini ada program di sini, jika detik ke 11 sama dengan 11 dia akan memanggil scrolling tag. Scrolling tag di sini yang akan dipanggil nih guys. Ini baris ke bawah sini adalah program scrolling tag. Nanti Anda bisa rubah-rubah sendiri ya. Oke, nanti untuk library program dan bearingnya, bearing diagramnya akan ada di deskripsi guys. Oke, lanjut aja, langsung aja kita upload guys ya. Langsung kita upload untuk Arduino nya kita isikan program, kita masukkan kabel USB nya ke port. Oke, sudah berkedip ya. Kemudian seperti biasa kita setting Arduino Nano. Untuk COM nya kita lihat ada di COM berapa ya, kita lihat di device manager. Oke, Arduino Nano ada di CH340 nih ya, ada di COM 13, COM 13. Ini prosesornya saya menggunakan Arduino Nano yang outboard loader. Nanti jika Anda gagal upload, Anda bisa pindah ke Atmega 328 yang biasa ya. Oke, kemudian langsung aja kita upload guys. Kita compile dulu sketnya. Oke, sebelum kita upload saya jelaskan dulu untuk yang di void setup tadi guys, lupa saya jelaskan. Nah, di sini ada dua baris nih, RTC adjust time yang ini ya. Baris ini dan baris ini. Ini saat pertama upload Anda enggak usah berikan komen di sini, guys. Tanda komen /2 ini, guys ya. Kalau kita beri slash maka program tidak akan terbaca ya. Ini untuk upload pertama baris ini dan ini jangan kita berikan slash, jangan di komen, biarkan terbaca. Oke, kemudian kita upload. Oke ya, selesai upload dan upload. Oke, langsung aja kita konekin di panel LED-nya ya. Kita cabut dulu. Ini jangan lupa untuk kabel powernya. Saya menggunakan supply 5 volt dari power supply guys. Terserah Anda ya, bisa pakai power supply atau adaptor ya. Saya nyalakan dulu untuk power supply-nya, ternyata belum nyala.
Oke, okay, saya menggunakan power supply 5 volt ya. Ini saya power supply-nya eksternal ya. Ini saya coba pakai tetap pakai laptop ya. Oke, okay, guys, jadinya kayak gini guys. Kebalik ternyata. Ini kan. Saat scrolling tag itu dia apa namanya jadi kecil ya, untuk yang belum manggil scrolling tag dia tampilannya besar seperti ini. Oke, ini jam belum, RTC nya belum running ya guys. Kalau kita matikan dia akan ngulangin lagi menitnya guys, jadi kita harus setting dulu, upload dua kali, maksudnya harus upload dua kali ya, seperti yang saya bicarakan tadi. Kita tunggu sampai, nah ini 54 guys ya. Kalau kita matikan powernya guys, kita cabut ya, oke mati, kita tanya pakai lagi dia akan kembali ke 53. Ya kan, akan kembali ke 53. Oke, gimana caranya biar enggak kayak gitu guys ya. Oke, untuk caranya kita matikan dulu. Ini bisa nyala ya kalau pakai internet apa satu dengan Arduino powernya, tapi terlalu redup. Oke, kita coba untuk upload yang seperti saya bilang, dua kali upload guys ya. Oke, saya akan ulangi dari upload pertama untuk mengambil jam, data jam dan tanggal di sini guys ya. Di saya di sini menggunakan laptop ya untuk uploadnya. Jarak antara upload satu dan kedua itu harus cepat guys, karena untuk meminimalisir selisih jamnya ya. Oke, di sini upload pertama enggak saya berikan komen, nanti setelah down upload langsung saya beri komen dan langsung saya upload lagi. Oke, saya contohkan ini upload pertama ya guys ya. Untuk upload yang tadi kan ibaratnya udah selisihnya terlalu banyak. Sekarang kita ulangin lagi dari upload pertama. Kita upload lagi. Oke. Okay. Okay, uploading. Okay, don't upload. Kemudian kita berikan komen di sini, guys. Langsung upload lagi, guys. Kita tunggu sampai selesai upload. Oke, selesai upload. Kita berikan supply eksternal lagi biar terang ya. Oke, 58. Kita tunggu sampai pindah ke 59, terus kita cabut supply-nya ya. Kita cabut power supply-nya. Apakah dia akan balik lagi ke 58 atau masih lanjut dengan hitungan RTC ya. Kalau lanjut itu berarti RTC-nya udah running, kita berhasil membuat jamnya ya. Jadi kalau mati lampu nggak akan ngulangin lagi ke 13.58 ini ya. Oke, 59 ya guys ya. Kita cabut. Oke. Kita nyalakan lagi. Harusnya 59 guys. Oke, 59 ya. Nerusin dia ya. Masih nerusin ke jam di SIM yang disimpan oleh RTC ya. Oke, jadi seperti itu guys untuk tutorialnya guys. Saya ingatkan kembali, buat Anda yang belum subscribe, tekan dulu subscribe-nya dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi update terbaru video kami dari kami, dan tentunya untuk membangun channel kami untuk lebih berkembang lagi dan dapat memberikan tutorial-tutorial yang lebih bermanfaat lagi guys. Dan saya ingatkan juga untuk coding, wiring, library yang dibutuhkan semua udah ada di deskripsi, tinggal Anda download ya. Jika Anda kurang paham bisa tanya di komentar guys.
Oke, mungkin cukup sekian tutorial video dari saya. Mungkin tutorial yang sedikit ini bermanfaat bagi Anda ya. Intinya jangan cuma copy paste aja guys, Anda harus pelajari program-programnya dan Anda harus bisa edit supaya Anda lebih berkembang lagi guys. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. See you next time. Salam dari Aska Elektrik. Salam satu hobi. Dadah.